Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty. Pada sore hari ini Liberty persis berada di depan pintu masuk wilayah Kampung Gajahan atau yang sekarang dikenal dengan Kelurahan Gajahan. Kampung Gajahan ini memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi. Artinya keberadaan Kampung Gajahan ini pada waktu itu, pada waktu sekitar tahun 1745, begitu pindahnya beliau Sinuwun Pakubono, yang pada saat itu Sinuwun Pakubono II Keraton Kartasura Hadiningrat, tepat pada tahun 1745 pindah ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sehingga barang-barang apa yang menjadi miliknya pada waktu berkuasa dan bertahta di Keraton Kartasura Hadiningrat dibawa untuk ditempatkan di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Salah satu di antaranya adalah gajah. Pada waktu itu ada puluhan gajah yang dibawa dari Keraton Kartasura Hadiningrat yang selanjutnya saat berpindah dan menempati keberadaan dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat oleh beliau Sinuwun Pakubono II yang menjadi raja dan bertata sebagai Sinuwun Pakubono II Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menempatkan Kampung Gajahan ini sebagai kandang dari puluhan gajah-gajah miliknya yang dibawa dari Keraton Kartasura Hadiningrat. Tempat yang sekarang ini pada waktu itu dipakai merupakan perkampungan. Perkampungan yang tidak ada namanya, begitu ditempati beliau Sinuwun Pakubono II langsung dipakai sebagai kandang gajah, yang sekarang ini menjadi Kelurahan Gajahan dan posisinya persis ada di sebelah selatan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, atau tepatnya berada di barat daya dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Menariknya ini, Kampung Gajahan yang pada waktu itu dipakai sebagai kandang gajah dan di sebelah baratnya dari Kampung Gajahan ini bernama Kampung Seraten. Kampung Seraten merupakan kampung tempat tinggalnya mereka para serati atau pawang gajah, sehingga kampung yang ada di sebelah barat dari Kampung Gajahan ini pada saat itu pula hingga sekarang ini dikenal dengan Kampung Seraten, kampung tempat tinggalnya para mereka serati atau pawang gajah milik Sinuwun Pakubono II Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Menariknya sehingga sekarang ini banyak patung-patung gajah yang berada di sekitar pintu masuk gang-gang menuju Kelurahan Gajahan, termasuk pas di bawah dari gapura utama masuk ke Kelurahan Gajahan ini ada dua ekor patung gajah yang ada di bawahnya. Ada di sebelah timur dan ada di sebelah barat. Menariknya lagi untuk Kampung Gajahan ini, Kampung Gajahan juga ditandai dengan adanya 5 bangunan dalem atau dalem pangeran, rumah pangeran dari beliau, putra dari Sinuwun Pakubono X Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Salah satu di antaranya rumah atau dalem Pangeran Joyo Kusuman. Dalem Pangeran Joyo Kusuman ini pada waktu itu ditempati oleh beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyo Kusumo. Ini merupakan putra dari Sinuwun Pakubono X Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Selanjutnya juga ada dalem Pangeran Joyo Kusuman yang pada waktu itu dipakai oleh
Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyokusumo. Selanjutnya ada Kusumo Bratan yang dipakai oleh Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Kusumo Broto. Selanjutnya yang ketiga ada semacam dalem Pangeran Hadi Wijayan yang tadi sempat Liberty bahas, yang keberadaannya waktu itu yang merupakan dalem dari beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Hadi Wijaya. Pernah dalem Hadi Wijayan ini dipakai untuk sebuah kampus Universitas Nasional Saraswati yang akhirnya menjadi cikal bakal dari Universitas Negeri Surakarta 11 Maret. Selanjutnya setelah dari dalem Hadi Wijayan, masih ada dua lagi dalem yang merupakan milik dari Putra Sinuwun Pakubuwono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu dalem Prabu Winatan. Dalem Prabu Winatan ini pastinya merupakan rumah kediaman dari beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Prabu Winoto. Selanjutnya yang kelima merupakan dalem Daryo Nagaran. Dalem Daryo Nagaran ini pada saat itu dimiliki oleh beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Daryo Nagoro. Kelima pangeran dalem ini merupakan putra dari Sinuwun Pakubuwono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dan keberadaan dari dalem pangeran tersebut, kelimanya berada di luar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Artinya di luar dari Beteng Baluwarti Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kalau untuk yang dalem Kusumo Bratan yang ada di sebelah barat alun-alun kidul, sekarang ini sama sekali posisinya mangkrak, rusak sama sekali. Selanjutnya dalem Joyokusuman sepertinya sekarang dipakai oleh semacam aparat dari kepolisian, semacam Brimob. Selanjutnya dalem Daryo Nagaran dipakai oleh ahli waris dari beliau Sinuwun Pakubuwono ke-8, yaitu Raden Mas Kosudiarjo. Selanjutnya dalem Prabu Winatan atau dalem Hadi Wijayan kondisinya cukup memprihatinkan, mangkrak dan rusak. Sekalipun dalem Hadi Wijayan ini pada waktu itu merupakan cikal bakal dari berdirinya Universitas Negeri Surakarta, Universitas 11 Maret. Pada waktu itu dalem Hadi Wijayan pernah dipakai semacam kampus Universitas Nasional Saraswati. Ini gapura pintu masuk dari Kampung Gajahan yang pada waktu itu dipakai untuk kandang gajah oleh Sinuwun Pakubuwono ke-2 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Selanjutnya dari Kampung Gajahan ini dikenal sebagai Kalurahan Gajahan. Di Kalurahan Gajahan ini boleh dikatakan setiap gang-gang ada semacam patung gajah. Bisa jadi dimaksudkan untuk mengenang kebesaran dari beliau Sinuwun Pakubuwono II yang pada saat itu memiliki puluhan gajah, dan Kampung Gajahan ini merupakan kandang dari gajah-gajah milik raja dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Demikian Liberty melaporkan dari depan pintu utama masuk Kalurahan Gajahan. Semoga bermanfaat, dan akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.